kehidupan usahawan dan pengacara terkenal, Neulova seringkali menjadi tumpuan orang ramai. Sehingga kini sejak beliau melahirkan anak lelakinya yang diberi nama Muhammad Bilal pada 29 Januari lalu, ramai peminat yang sudah tidak sabar lagi untuk melihat wajah comel anaknya itu. Namun begitu, atas faktor keselamatan, Neulova mengambil keputusan untuk tidak mendedahkan wajah anaknya itu. Menerusi perkongsian terbaru di Instagram peminat Neulova, beberapa gambar terkini anak sulung Neulova yaitu Muhammad Bilal telah pun dikongsikan. Melihatkan aktiviti terbaru Bilal pastinya menggembirakan para peminat usahawan tersohor itu. Hantaran berkenaan memaparkan gelagat bayi sulung Neulova itu sedang merangkak masuk ke bawah sofa dan tidak dapat keluar dari situ. Gelagat Bilal berkenaan membuatkan para pengikut usahawan tersohor itu terhibur dan merasa geram dengan kecomelan Muhammad Bilal. Apatah lagi melihat rambut Bilal yang cukup lebat, persis bayi perempuan pada sekilas pandang. Menjengah ke ruangan komen, netizen berkata rambut lebat Muhammad Bilal membuatkan mereka dapat membayangkan wajah comel bayi tersebut yang pastinya sangat comel dan handsome. Berikutan dikongsikan komen-komen netizen. Menjawab pertanyaan yang sering diajukan, Neulova sebelum ini pernah berkata beliau hanya memohon sedikit lagi waktu untuk berkongsi wajah anak sulungnya Muhammad Bilal, meskipun terdapat segelintir pihak yang menjadikan isu penyakit AIN sebagai bahan gurauan di media sosial.